Danang Susanto. Kerjaan saya sebagai jasa foto wisata. Saya sungguh sangat terima kasih karena bisa bergabung di Lumbung ini dan dipercaya sebagai ketua. Dan saat ini pekerjaan Lumbung kami sudah sampai dalam proses pendataan anggota dan akan mengerjakan sebuah desain penampungan untuk Lumbung itu sendiri. Torbu. Ibu dan saudara sekalian, saya Pendeta Kristiono Riyadi yang melayani di Gereja Kristen Jawa Kemadang, Gunung Kidul. Di Kemadang memiliki relasi yang baik dalam lintas agama. Ada beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan bersama dengan saudara-saudara dari berbagai agama yang ada, baik itu Kristen, Katolik, Hindu, dan Muslim. Untuk mudah saja, supados mangkih semua berpendapat, yang bermain peran tentu nanti masing-masing juga akan dimintai. Tadi dan saya bersyukur karena sekalipun saya hanya guru tani, tapi saya diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam pengambilan keputusan di lingkungan dan lain-lain. Tapi satu hal yang menjadi kendala bagi saya karena bagaimanapun juga saya seorang perempuan, saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sementara saya harus bekerja grup itu tadi, jadi kesulitan untuk membagi waktu. Itu sebabnya kami sangat bersyukur ketika kami mendapat kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami lintas iman, lintas agama, untuk mengembangkan lumbung pangan sebagai upaya bagi kami semua dan kita semua untuk mewujudkan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan. Lebih-lebih bila itu dikerjakan oleh para pemuda dan para kaum perempuan. Tentu menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, utamanya menemani para petani, petani-petani perempuan, petani-petani muda yang memang sangat diperlukan agar terjadi regenerasi petani yang sungguh-sungguh diharapkan ke depan. Sehingga apa yang menjadi impian kita bersama, ada ketahanan pangan dan ada kedaulatan pangan sungguh-sungguh terwujud. Nama saya Prabi, pekerjaan
kepercayaan saya sebagai buruh harian lepas di Pantai Barel ini jualan siput-siput kayak gini. Ikan ada, udang ada, paya ada, rumput laut. Saya salah satu mengikuti lumbung pangan supaya perekonomian di keluarga kami selalu tercukupi. Kegiatan pengembangan lumbung pangan ini akan dapat berlangsung dengan baik sehingga seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tebus, Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul ini akan menjadi lebih sejahtera. Tuhan kiranya akan senantiasa menolong, menyertai dan memampukan kita semua untuk dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar kita semua merasakan damai dan sejahtera. Menampilkan sambut dan kesan benda memiliki tanggung atau rakan panggung dan juga sangat tanggung di Kelobau saking pemerintah di Nuntun dan DDFB jenengan sekolah. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi hidup agar menjadi lebih baik. Tuhan memakai kita semua untuk mewujudkan karyanya yang indah bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Engas mau dalam Gusti Kang Maha Suci mugi dadyo berkat kagem panjenengan sedaya kula pasrahaken lumbung pangan Arta Mandiri Gunung Kidul. Pisan oleh ngaturaken panuwun dhateng panjenengan sedaya para sesepuh wonten mriki nirunganipun Pak Lurah lan kula nyuwun dimangke monggo sedaya pemerintah kula kalian tutup kula nanti nyuwun pamit mugi nemeni lumbung pangan Arta Mandiri menika saya jaya. Jadi saya himbau untuk teman-teman pemuda dan semuanya untuk ikut bergabung dalam lumbung pangan. Terima kasih, maju terus lumbung pangan dan budaya Indonesia. Terima kasih.